kacang tanah, tumpang sari, terong ungu, dan tomat. Terus ada cabe, ada timun juga. Wah, macam-macam ya. Bagaimana mama kalau panen nanti ya? Kata mama, bibit sayurannya harus cap panah merah. Bibit unggul berkualitas. Oh ya, kacang tanahnya sudah mau panen. Coba dicabut buahnya. Banyak apa tidak? Wow. Wow. Kata mama, tanam kacangnya 10 hari setelah tanam bawang merah. Sedangkan terong sama cabe dan tomat setelah bawang berumur 40 hari. Kalau timunnya setelah bawang merahnya panen. Jadi bawang merah panen sudah ada sayurannya. Tapi sayangnya sekarang belum berbuah. Nanti kalau sudah berbuah, insya Allah saya rekam lagi. Dah, wassalamualaikum. Dadah.